Waduh. Kalau BAMI ditebas cuman kenanya 50. Sampai tahun kadal baru mati nih. Gamer cupu, balik lagi kita mau main Ninja Assassin. Gamenya yang sangat berdarah-darah. Kita mulai langsung di kill. Dan gue baru pertama kali main game ini, jadi gue gak terlalu paham cara mainnya. Tapi ya sambil jalannya kita belajar. Oke, kita dikasih apa ini pak? Dapat pedang sama bintang surikan ya. Oke, sekarang kita masuk ke mapnya ini. Kita cari kayaknya ini random PvP gitu. Jadi ketemu langsung hajar. Baru nongol tadi gue pertama langsung di kill. Uts, oke, loncatnya oke juga nih guys. Kita cari mangsa yang bisa kita kill. Itu dia. Kita samperin guys. Hajar. 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 Oh my god. Belum-belum udah mati guys. Coba kita cobain pakai surikannya guys. Mana yang bisa kita hajar? Mana? Ayo sini. Gua mau leveling nih. Di sini nggak ada level kayaknya, cuman ada reputation sama ninjutsu. Ninjutsu itu apa nggak tahu guys. Ini kayaknya kalau masuk ini kita mati guys. Jadi, loncatnya lumayan tinggi juga. Mana nih yang bisa kita hajar? Ini. Wow, rame sekali sih tuh guys. Ini lagi gamenya lagi naik daun nih. Hit yang main ribuan di depan. Oh my god, gila larinya cepet banget kayak copet tuh. Spawn. Nasib pemula nih, dimana mah hancur di bantai-bantai sama yang udah jago. Oh my god. Ini poinnya udah gede-gede semua guys, kita masih cupu gini. Ya dasar gamer cupu ya tuh. Reputasinya udah gede-gede. Kita latihan dulu kayaknya guys. Jadi supaya, coba kita random spawn dulu. Kita latihan dulu. Supaya ninjutsunya ini naik nih, nggak tahu ninjutsu ini pengaruh buat apa ya. Jadi mesti latihan-latihan gini, klik. Tuh, poin ninjutsunya naik nih. Nggak kelihatan ya guys, coba gue lihat. Oh ya, ninjutsunya di pojok kanan atas agak ke crop karena dia di luar layar Robloxnya. Tapi poin kita naik level guys. New Blade, Walk Speed. Ya. Kita mesti latihan dulu guys supaya poin ninjutsunya naik. Nah, kalau naik kita bisa beli pedang. Nah, di sini ada di kayak store gitu. Macam-macam ya guys. Coba kita lihat di store-nya ada apa guys. 30 menit ninjutsu kali 2. Ini buat nyari poin ninjutsunya supaya kenceng. Oh my god. Ini pakai Roblox guys. Jadi kayak double experience gitu. Kita latihan ninjutsu gini itu dua kali dapatnya. Sabar dong. Ini masih pemula nih, jangan dibunuh-bunuh dulu. Pelan banget ini. Jadi mesti klik supaya poin ninjutsunya banyak. Oh my god. Hello. Gua baru main nih, jangan dibully please. Benar-benar jadi ATM guys. Nongol langsung dihajar.
Sat. Oke, mantap. Cuman saya yang masih terlalu lemah untuk kita pakai surikan aja. Ajar. Gila, gak kurang-kurang itu. Hei. Kok gak kurang-kurang sih? Eh, terus. Oh, dia lagi kayaknya lagi ngebot atau gimana ini? Oh, ajar. Oh, disconnected dia kayaknya. Harusnya dapat tadi kita. Oh, ya kita sambil latihan. Oh, kalau kita latihan ninjutsu harus diam di tempat, guys. Jadi nggak bisa sambil iseng-iseng nih. Mesti cari tempat yang tersembunyi terus kita latihan sampai poin ninjutsunya banyak. Nggak ada tempat aman di sini, guys. Mau rusuh masih cupu, mau latihan dibully. Nasib, guys. Nah, coba kita nyempil-nyempil dulu di sini. Kita latihan. Oh, ini kayaknya kalau kill, kita dapat kill, reputasinya nambah. Nah, kalau poin ninjutsu ini modelnya kayak gold atau cash mungkin ya. Jadi kita bisa pakai untuk beli equip. Ini aura buat apa ya? Kayak buat healing gitu kali ya. By the way, kayaknya kita mau beli pedangnya di mungkin di tempat awal ya. Oke deh, kita coba cari yang bisa kita kill dulu. Oke. Ini ya. Kita bokong, guys. Oh. Dia. Dapat kill, guys. Dia lagi AFK kayaknya. Cukup-cukup kita kill, nambah reputasinya jadi 1. Maknyus. Tadi berapa kali aja, guys, masih nggak mati-mati. Wah, susah nih kalau mau kill masih cupu gini. Oh, matian lagi. Gila, dia launch. Oh, gitu caranya. 2 kali, guys. Jadi spasi 2 kali. Oke, kita bisa loncatnya lebih tinggi. Oke. Oho. Asik juga nih, guys. Huts. Cupu-cupu reseh dulu kita. Huts. Mana dia tadi? Mana dia? Oh, itu dia. Ya. Oh my god. Nih, guys, kalau mau VIP, tinggal klik jadi jagoan. Coba kita lihat yang sini. Ini yang dewa-dewa nih senjatanya nih. Oke, bagus-bagus nih, guys. Kayaknya consider untuk beli. Oh my god, gue cuman mau ngeliat-liat, pak, jangan di-kill. Kalau mau beli pakai Robux, ini bagus-bagus, guys. Ininya, equipnya. Karena kalau mau main manual, kayaknya susah. Pedangnya gila, gede banget. Encerot. Encerot. Sampahin. Woi, gila. Sekali tebas. Itu tadi pedangnya bagus-bagus kalau mau pakai Robux. Ini kalau yang manual.
520.000. Oh, nggak ada yang lebih murah gitu. 1 juta. Gila, suri kena 1.500.000. Waduh, ini mesti nge-cheat dulu ini. Ya kali baru ngeliat-liat doang, guys. Mau di-kill terus. Wih, ampun dah. Gak ada tempat aman di sini, guys. Ampun deh, mau ngeliat doang. Pokoknya begitu kita keluar, auranya langsung hilang, langsung dia. Wow, VIP. Oh. Waduh. Kalau VIP ditebas cuman kenanya 50. Sampai tahun kadal baru mati nih. Waduh. Nasib nih kalau main gratisan gini nih, jadi bahan bulian yang udah lama main sama yang VIP. Oh, 2.500 Robux. Mahal banget, guys, gila. Ini cuman double experience-nya. Selain itu, wah, ini berat, guys. Game-nya berat. Benar-benar butuh kesabaran. Ya, jadi untuk beli equip-nya kita harus pakai ninjutsu, dan ninjutsunya itu dicari dengan latihan manual kayak gini. Nah, coba kita latihan di sini. Oke, kenapa poin gua nggak nambah ya? Kok nggak nambah-nambah, guys? Oh my god. Nah, coba kita di sini. Oh. Nah. Kenapa enggak nambah-nambah ya? Oh. Kalau mau aman kita cari tempat yang tersembunyi gini, guys, buat apa? Naikin ninjutsunya. Cuma masalahnya ini nggak naik-naik poin gua. Kita cari tahu penyebabnya. Atau ada yang tahu, guys, kenapa poin gua nggak nambah? Lu boleh tinggalin komen di bawah ya, supaya gua bisa naikin ninjutsunya dan bisa jadi jawara di game ini. Oke, untuk permulaan sampai di sini dulu, guys. Jangan lupa kasih like di video ini dan tinggalin komen di bawah. Dan buat lu yang belum subscribe channel gua, Gamer Cupu, boleh klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa ngidupin notifikasinya supaya kalau ada video baru atau acara di channel gua, lo semua bisa dapat info dan update-nya juga. Oke, guys, thanks for watching. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.